Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini kita luar biasa nih, malam lebaran kita ada di Iqra ya. Kita lihat nih suasananya dahsyat banget. Nah, kita lihat semaraknya nih ya. Khususnya anak-anak muda ya. Dan tahu acara di sini nih juga dari Bu Asrat. Nanti kita coba tengok dong yang mana Bu Asratnya tuh. Beliau salah seorang yang aktif di Iqra. Jadi kita mau nonton lah. Bu, rutenya mana aja nih? Miran, ini kan jalan Mekor Street ya. Ini kan jalan Mekor Street. Lalu keluar ke arah, biasanya ya, keluar ke arah Lakemba Street. Ini ke arah Haldon Street. Yang di Wuli itu. Iya. Yang ada festival, yang ada kedai-kedai itu. Oh, ke jalan taman. Muter, balik lagi ke arah sini, terus nanti ke masjid yang gede. Oh, finishnya di sana. Panjirut. Iya. Sana. Lewat masjid. Ini jalanan ini nih. Oh, oke. Okay. Pasborot. Balik lagi ke sini. Siap. Makasih, Bu. Anak-anak Indonesia semua ya, ada yang lahir di sini, mungkin ada yang orang tuanya pelajar. Waduh, ini pokoknya semangat lah malam ini. Ini kita lihat ya, hampiran. La ilaha illallah. Ini kan yang takbiran ini kan anak-anak dari komunitas Indonesia ya, orang-orang Indonesia. Nah, ini menarik itu keluar ya, karena mungkin di kampungnya juga sama ada takbiran. Tiba-tiba biasanya ramai itu orang tahu. Kalau kita lihat tuh. Rombongan ibu-ibu, saya nanti harus lari ke depan. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilham, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Baru sampai kami. Allahu akbar walillahilham. Tuh, bayangin aja ya berapa panjangnya. Dahsyat. Takbiran bergema nih di Kampung Islam Australia malam ini. Walillahilham.
dan kita dengar suara takbir ini di Australia. Kampung jauh ya. Ini takbir inilah yang kita rindukan. Kawan semoga kawan semua bisa berkumpul sama keluarga ya kan. Jauh gini kita. Apalagi kalau nggak ada orang tua ya. Kawan-kawan, intinya kita merayakan raya ini ya. Beruntunglah kita ya, walaupun di rantau. Merasa kuat karena ada banyak teman-teman sekampung sebangsa gitu kan yang punya perasaan sama kan. Kita nggak bisa pulang kampung ya, memang itulah salah satu keuntungannya merantau kan. Untung dia ya nggak bisa pulang, jadi ya kita nikmatin ya. Ya, memang sedih tapi inilah nikmatnya kan? Alhamdulillah, maka kita bersyukur aja ya. Doain kawan-kawan semuanya apalagi bisa mendengar bir begini ya, ini dahsyat, ini luar biasa, ini bukan yang tidak luar biasa. Saya teringat keluarga ya kan. Kita udah putus ini bener ya, tapi ya udah kita jalani aja nih. Kita keliling kampung meneriakan takbir ya, menyambut hari kemenangan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpuasa ya kan. Tapi ini klakson sambil senyum gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini ada butir nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Akbar walillahi ilham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz Asma, wah ini ada apa? Wah ini kita perlu wawancara nih, ini ketangkap nih, ini yang pertama kali buat takbir di Australia nih lah. Bener gak kan? Iya bener. Nah dulu takbirnya di rumahnya Asma ini. Alhamdulillah saya ikut Asma yang pertama. Nah ini Asma, tadi dia bagi-bagi kembang api depan. Hah? Oh I remember the history. Tahun berapa pertama kali takbir di sini? Berapa ya? Oh ini orang 2006-2007 ya? Kurang lebih begitu ya? Abang ingat gak kapan? Wah gak ingat, saya cuma ingat ikut aja. Abang yang depan? Iya, yang pukul gendang itu. 2007 apa 2008 kayaknya? 2008 ya. 2007-2008. Malahan festival belum ada ya? Iya, belum ada, cuma tapi sudah ada orang jualan ya. Asik. Anak-anak harus ikutan. Anak-anak dirob sama nenek. Kami kan kemarin baru sampai. Oh, iya. Kita juga baru sampai. Kan kita pindah ke Melbourne. Hah? Iya. Oh ya? Udah berapa lama di Melbourne? Baru 3 bulan. Oh, Alvira mau datang dia, capean dia. Ini sambil Mbak, ini takbiran yang keberapa? Keberapa? Ikut. Saya? Saya keempat nih. Waduh, nah, kita asik. Student soalnya tahun terakhir. Oh, tahun terakhir. Jangan melewatkan momennya pokoknya. Oke. Okay. Kalau Mbak? Sama yang keempat. Waduh. Seangkatan gitu. Ya, tapi tetap ya. Ini yang hebat. Itu tetap patuh lalu lintas. Ini panitianya ya berhenti. Mereka nunggu yang lampu penyeberangan selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi ilham. Kita ceklah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini yang bikin nyemar dari tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dari Kampung Islam Kakemba Australia, Pak Mur Australia mengucapkan selamat berlebaran, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Yes. Ini walaupun kita udah puncaknya di masjid besar tadi, waktu mau pulang tetap takbiran. Ini yang memang luar biasa. Jadi, yang mengadakan takbiran ini dari kawan-kawan Masjid Ikra Sydney.